saya lagi potong rambut. Potong rambut ya. Potong rambutnya di mana namanya ini, Bang? Montongare. Montongare desa Anu, desa. Montongare desa mana, Mas? Mandalika. Desa Mandalika, kelurahan Mandalika. Kecamatan Sambayu Mataram. Oke, saya akan potong rambut ini, saudara ya, sambil ya pura-pura lah kita buat rata-rata per hari dapat berapa ini, Bang, gunting ini? Sebut 300 ya, meskipun dikelola secara sangat tradisional, tapi ya salon potong rambut ini juga bisa menghasilkan duit yang lumayan ya. Ya tidak seperti yang dikelola secara profesional oleh banyak salon-salon di Kota Mataram. Tapi ini ya tempatnya juga disewa. Berapa disewa tempatnya nih, Bang, yang sederhana ini? Dalam proses berapa setahun? Dalam proses anu nih, nyewa dan bikin benturan. Berapa setahun? Belum tahu ini. Yang punya Pemda Provinsi. Oh, yang punya Pemda Provinsi ya. Tapi kendati apa ya, kendati lokasinya sangat sederhana, tapi yang gunting kita ini cukup profesional, dan saya berlangganan di sini sejak 3 tahun lalu ya. Memang banyak sih tempat-tempat yang mewah, tetapi belum tentu hasilnya memuaskan seperti tempat saya bercukur rambut dan potong kumis ya, biar agak sedikit kelihatan lebih apa ya, ya lebih penampilannya lebih keren dikit lah, jangan terlalu kelihatan tua ya, meskipun kita sudah tua, tapi ya potongan rambut, body juga perlu dipelihara dengan baik. Ya, nah ini meskipun ya, dia begunting ya, tapi dia juga sambil nelpon dia di telinganya ini. Ya. Nah, meskipun dia, tapi dia masih gunting. Kayaknya dia. Wah, yang dia. Buat yang bel. Ya, dia kayaknya ditelepon oleh Pak Kadus ini, dia mau nagih apa namanya, sewa. Ya. Okay. Hari ini hari apa, Bang? Hari Senin, tanggal 8 Maret. 801 orang. Iya. Dalam waktu yang cukup singkat ya, meskipun dengan tangan satu, tapi ya hasilnya cukup lumayan dan dijamin keamanan dari kepala kita yang akan dicukur. Ya, saya mencoba mempublish ini agar ya per bulan sedikit tahu lah tentang kondisi dunia percukuran di Kota Mataram. Ini lokasinya di seputaran kelurahan Mandalika, Mataram. Mangkin tiang sampian. Oke. Kon sana. Ini abangnya sambil santai banget ini gunting kita ini. Ditelepon sama Pemda Provinsi. Satu tahun sewa 800 ya. Ini salon apa namanya, Bang? Pangkas rambut. Pangkas rambut Rodi. Rodi. Kumisnya juga dicukur, Bang, nanti ya. Biar kelihatan lebih keren dikit lah. Biar kita nge-vlog lebih bagus kelihatannya ya, tampil di layar kacanya para pemirsa.
dan tidak terlalu mengecewakan. Iya. Iya. Sudah mau selesai, saudara. Ini kayak potong rambutnya kayak apa namanya ini, Bang? Kayak apa namanya ini? Cepak. Cepak, cepak ya, kayak cepak ya. Tumisnya tumis. Iya, hampir mau selesai. Iya, kasih rata atau kasih rata dulu. Iya. Iya. Ini berapa senti nih? 2 senti. 2 senti. 2 senti di atas. 2 senti di atas. Samping kosong. Samping kiri kanan kosong. Belakang kosong. Belakang kosong. Ya. Beginilah suasananya. Para pemirsa, saya gunting ya. Mohon maaf kalau mengganggu di layar kacanya, tapi saya akan menampilkan sebuah tempat pangkas rambut yang sederhana tetapi menghasilkan. Oke. Sekarang sudah sekarang kumennya sudah cukup bagus ya. Lagi, ya tinggal dibersihkan jenggot. Kiri kanan jenggotnya. Iya. Oke, sekian dulu informasi dari terkini pangkas dari pangkas rambut Rodi di Montong Arek, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Mataram. Wassalam. Wassalam. Saya diajar malah.